الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد كلمه الحمد ثم يكون شكرا لله سبحانه وتعالى dan menimpa kuliahnya dapat sama-sama kita berkumpul pada malam ini insyaAllah ta'ala untuk kerjasama kuliah kita yang telah berlalu. Ok, baik. Jadi kuliah yang lalu saya tinggalkan tuan-tuan dekat penama surah Al-Baqarah ayat yang pertama dan kedua. Ayat pertama ialah alif lam mim, alif lam dan juga mim, yang kita sebut sebagai huruf muqatta' ataupun huruf mutaqati', huruf yang terputus-putus. Mana ada huruf ni? Ataupun juga disebut sebagai huruf tahaji, huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, sa, jim. Huruf satu-satu itu dipanggil huruf hijaiyah. Jadi alif lam mim disebut sebagai huruf muqatta'ah ataupun huruf mutaqati'ah ataupun huruf dipanggil tahaji, huruf hijaiyah. Dan saya sebut kepada tuan-tuan bahawa konsiat bahawa huruf sepong ini ulama kita ada dua pendekatan. Pertama ialah golongan yang tidak mentafsirkan. Antaranya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, Al-Imam Ibnu Zibyar, hatta Abu Bakar As-Siddiq pun pendekatan beliau ialah tidak mentafsirkan huruf-huruf yang terputus umpamanya. Tak tafsirlah. Kata Abu Bakar As-Siddiq, dia kata di kulli kitabin sirah wa sirah hazal Quran awalul surah. Kata Abu Bakar As-Siddiq, dia kata setiap kitab ada rahsia, dan antara rahsia Quran ini ialah huruf-huruf yang berada di permulaan surah. Banyaklah, dan saya sebut kepada tuan-tuan, ada yang tu satu huruf nun, satu je kan, wal qalami wa ma yasturun, wal qalami itu ayat lah, tapi nun dia satu huruf. Ada yang dua, ada lagi satu, sad, wal qur'ani zizik kan, satu huruf. Ada yang dua, hamim, dua lah, qaha, dua juga, yasin, tak kita bingung aja yasin ingat yasin. Ada yang tiga huruf, alif lam ra, alif lam mim, apa lagi? Itu dah empat dah tu. Ada dua, ada tiga, ada, dan ada yang empat lah. Amin. Ada yang empat, alif lam mim ra, empat, alif lam mim sad, empat. Dan ada yang lebih daripada empat, dia panggil lima lah. Hamim Ain Sin Qa, lima lagi. Kaf Ha Ya Ain Sad, lima lagi. Jadi tak kira lah, walau satu huruf, ada yang dua huruf, ada yang tiga huruf, ada yang empat huruf, ada yang lima huruf, tak kira lah, tapi mereka tidak mentafsirkan. Dia kata ini rahsia Allah Ta'ala. Kau mengata Syafi'i rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in, dia kata sirullah la tatruhu sirrah, ini satu rahsia Allah Ta'ala, maka jangan kamu mencari-cari rahsia. Tak ada orang yang dia kata cukup kita beriman sebagaimana dia datang. Dia kata orang Arab ni hebat lah, tapi akhirnya bila Allah Ta'ala bagi satu perkataan yang huruf saja, cuma tak faham. Satu kata Alimah Abu Hafs, dia kata ajazal arabu an tafsiriha, orang Arab tak mampu nak mentafsirkan, tak boleh nak
tak fail. Bahkan kata Imam Abu Hafs Ad-Dimashqi pun, dia kata alif lam mim huruf yang seumpama ini, dia kata minal mutasyabih, adalah di kalangan ayat-ayat mutasyabih. Atau ayat mutasyabih kan adalah cukup. Quran ni ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Muhkam ni yang jelas, mutasyabih ni yang tidak jelas, yang tidak boleh kita faham dan tak boleh kita mentafsirkan. Maka huruf ataupun ayat seumpama ini, dia kata kita kena, dia kata minal mutasyabih, kita tenu'min bizahiriha wa nakilu ilmuha ila Allah. Maka kita beriman hanya pada zahirnya, manakala ilmunya kita serahlah pada Allah Azza wa Jalla. Dan bukan sebenarnya ayat seumpama ini saja, adalah beberapa ayat yang lain, terutama yang bersabit dengan sifat Allah Azza wa Jalla, yang dikaitkan dengan Allah Ta'ala, yang tidak difahami oleh akal manusia. Jadi kita beriman saja, ilmu sebab Allah. Tapi sebagian yang lain dikata kita boleh tafsir. Muhammad bin Abbas, kita boleh tafsir. Pasal apa kita boleh tafsir? Pasal dia kata ayat Quran mesti difaham. Kalau kita tak faham, kita kena cari jalan bagi faham. Pasal Allah Ta'ala kata Quran ni tibyanan li kulli syai, dia jelas. Bilisanin arabiyyin mubin, dia jelas. Banyaklah yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Quran ni jelas, Quran ni nyata, Quran ni terang. Bahkan Nabi sebut dalam riwayat Ahmad, Nabi kata rabbukum alal mahajjatin balgha, aku tinggalkan kamu dah tak agama yang terang. Mana mesti ada penjelasan di sebalik. Maka dia mentafsirkan. Dia kata alif, dia kata Allah, la, dia kata Jibril, dia kata Muhammad, dan begitu juga yang lain-lain. Alif lam mim ra, dia kata alif lam ra, dia kata anallahu ar, kaf ha ya ain sa, dia kata setiap huruf itu mewakili permulaan daripada nama-nama Tuhan. Kaf, dia kata daripada al kafi, ha daripada al hadi, seterusnya. Jadi dia ambil pendekatan yang sebab orang itu, maka terpulanglah sebagainya mentafsirkan, sebab tidak mentafsirkan. Baik, kemudian saya dah pergi kepada ayat yang kedua. Allah nak kata zalikal kitabu. Jadi ayat seumpama ini tuan-tuan, kita tak boleh guna sewenang-wenang. Huruf-huruf mutaqati'ah ini, alif lam mim, alif lam mim ra, kaf ha ya ain sad, ha mim dan seumpamanya, kita tidak boleh guna sewenang-wenang. Apa maksudnya ustaz? Tuan-tuan nak buat zikir apa semua tidak buat apa digalak. Pasal apa? Pertama sebab Nabi tidak berzikir sedemikian rupa. Ayat ni Nabi baca tadi. Kau nak zikir to'ah, yasin. Ayat Quran, ayat Quran ni memanglah dia zikir, tapi tak semua kita boleh berzikir sewenang-wenang begitu. Tentang Quran ni zikir, kita boleh apa, ambil potongan mana-mana kita buat zikir. Tak boleh. Ayat Quran ni dari kehormatan dia, dan dia turun package dengan maknanya, bukan semata-mata lafaz. Sementara pula sudah ada satu package lain dalam bahasa zikir, maka kita guna ya. Apa? Kaf ha ya ain sad, ni baca ni nak naik kenderaan ni selamat kita insya-Allah, buat zikir, buat baca. Tahu ke maknanya? Tak tahu, habis tu mata-mata Quran. Dan kan setiap tempat kita nak buat benda semua dah ada zikir, dah ada doa, tak nak baca yang itu, nak baca yang tidak ada asal dan usul. Belik dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi 500 muka tak ada pun amalan seumpama itu, tapi adalah nama kek sebagian daripada kita yang datang daripada ilmu mujarabah, kedukunan Arab. Kita ni keliru antara syariat dan bukan syariat. Tahu tulis burung hatta kalau nak buat azimat tu bismillah, dia suruh pucat satu-satu, buat tulis hasil-hasil. Tulis ba, si, mim, alif, lam, lam, ha, tulislah. Ada 19 huruf bismillahirrahmanirrahim tu tulis satu-satu-satu, ada 19 ketat. Kan? Lepas tu dia suruh letak setiap penjuru rumah ini semua karut-marut yang tak ada lain selain pengarut. Ini amal lawan dulu-dulu yang kadang-kadang sehari ni pasal buku-buku ada duit buat. Padahal itu semua daripada mujarabah, dia bukan daripada
zikir bahwa amanah Islam pada asal usul. Jadi sama lah. Kemudian saya pergi ayat yang kedua, zalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin. Allah Taala kata itulah kitab. Itulah kitab, merujuk pada inilah kitab Quran. Pasal apa Allah Taala kata kitab? Pasal kitab ni tuan-tuan nama lain bagi Quran. Quran ni tuan-tuan dia ada lebih kurang 36 nama, tak 5 lebih masuk. Ada 36 nama. Kalau nak hitung satu-satu, saya tak ingat. Kenapa? Al-Fatihah 10 nama, tak ingat. Kalau tanya balik, ingat tak ingat, tak tahu. Dia ada 36 nama. Dia lah Al-Kitab, dia lah Al-Quran, dia lah apa nama? Al-Hikmah, dia lah Al-Huda, dia lah Al-Nur, dia lah Al-Fasl, dia lah Al-Furqan, dia lah apa nama? Habbullah, macam-macam. Ada 36 nama. Dan disebut dalam Quran. Kadang-kadang nama itu disandarkan pada Quran. Namanya lah tu kan. Arabi Mubin juga satu nama daripada lisan Arabi Mubin, satu lidah Arab yang nyata. Quran lah, kerana tidak ada lagi kalam sefasih Quran. Dan tidak ada kata-kata sebaik Quran. Itulah nama-nama. Ada 36 nama. Tapi kalau tu nak ingat 45, ya okey lah. Al-Quran, Al-Kitab, Al-Furqan, Al-Fasl, Al-Huda. Nah, itu nama-nama yang penting yang diperhatikan. Nah, itu nama-nama Quran yang ni kitab. Kemudian Allah Ta'ala kata la raiba fi, tidak syak. Raib ni makna ragu-ragu. Tidak ragu-ragu lagi padanya. Hudan limuttaqin, sebagai hidayah kepada orang-orang yang bertakwa. La raiba fi, tidak ada syak lagi pada tidak ada ragu-ragu lagi pada. Maknanya raib ni makna ragu-ragu, ragu-ragu ni makna syak lah. Mana tidak ada syak lagi bahawa Quran ni adalah kitab yang benar, dan dia menjadi petunjuk kepada orang-orang yang beriman. Quran ni dia hudan, dia panduan. Memanglah kita baca Quran dia jadi ibadah, tapi tujuan atau fungsi utama Quran ialah untuk jadi panduan kepada orang-orang yang bertakwa. Oh, yang benar lah kepada Quran. Maka tidak ada pertikaian lagi. Sebab tu Allah tak ada berani lingkung apa nama. Kalau boleh buat Quran, buat Quran. Dan ilmu Quran itu kan dia amat luas, amat banyak. Dan setiap ilmu Quran ni dia ada bidang-bidang dia tersendiri. Semakin hari semakin berkembang ilmunya. Hari ni orang kaitkan Quran dengan sains. Dan setiap ayat Quran dia ada lafaz yang menunjuk kepada sains. Kan? Yang kadang tidak ditafsirkan oleh orang terdahulu, tapi ditafsirkan oleh orang yang terkemudian. Kan? Tuan-tuan baca Yasin hujung-hujung. Allah Ta'ala kata macam mana? Minas syajarin akhdari naran. Macam mana ayat penuh dah? Imam? Yasin hujung tu? Macam mana ayat tu? Minas syajarin akhdari naran. Awalai benar? Saya tak ingat. Macam mana ayat tu? Fa'idha antum min utuqidun. Ayat tu ambil daripada awal. Macam mana ayat tu? Allah Ta'ala kata daripada pokok-pokok yang hijau yang kamu menghidupkan api daripadanya. Macam mana ayat tu? Dia tak ada. Macam ni jilid satu tak sampai Yasin. Pasal apa Allah Ta'ala sebut hijau? Sedangkan Allah Ta'ala kata daripada pokok-pokok yang hijau yang kamu nyalakan api daripadanya. Pasal apa Allah Ta'ala sebut hijau? Pokok kalau hijau, tuan-tuan bakar tak hidup dia. Dia kena pokok yang kering. Sepatutnya Allah Ta'ala kata pokok yang kering lah. Jangan kata pokok yang basah, yang hijau. Habis itu pasal apa Allah Ta'ala sebutnya? Sebab hijau, tuan-tuan, dia adalah color bagi oksigen.
dalam ilmu sains dia ada coloring, ada simbol, 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 kan? Hijau ni sebenarnya simbol bagi oksigen. Oksigen dia mesti kalau hijau. Oh, jadi sebenarnya dia bukan merujuk pada pokok-pokok yang basah tau, tapi dia memberi bayangan kepada kita bahawa dari sudut sains, nak bakar benda ni, nak bakar ni, dia kena ada oksigen. Tuan-tuan kalau bakar api tak ada oksigen, dia tak menyala. Tuan-tuan bakar getek, tuan-tuan tutup dengan pinggan, tak menyala, dia takkan hidup. Sebab dia perlu pada oksigen. Ha, hijau tu dia kata adalah simbol kepada oksigen yang digunakan hari ni oleh para saintis. Oh, itu dari sudut yang sains lah, yang kadang kita pun tak ada mana pun tengok internet macam tu. Dan ilmu yang sedia ada dalam Quran yang dibukukan dipanggil yang jazul Quran, yang paling menyelah lah bagi saya, yang saya banyak rujuk, dipanggil dari sudut kemujizatan kalimah dalam Quran. Quran ini ada keseimbangan, dan tak ada orang atas muka bumi ini yang boleh karang satu buku macam Quran dari sudut keseimbangan lafaz. Itu dipanggil tawazun al-lafzi fil Quran, keseimbangan lafaz dalam Quran. Allah Ta'ala sebut tuan-tuan Quran, perkataan syurga sama banyak dengan neraka. Saya tak ingat dengan bilangan itu, tapi sama banyak. Kalau 100 kali Allah Ta'ala sebut al-jannah syurga, 100 kali juga Allah Ta'ala sebut al-nar. Ya ustaz, balik kira-kira buka Quran cuba pergi hitung tengok, tengok berapa lama boleh siap. Tengah sebulan tak siap ni, cek satu-satu al-jannah, 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 ada berapa kali. Tengok pula an-nar, 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 an-nar. Sama bilangannya antara syurga dan neraka. Siapa yang boleh letak sama macam ni? No? Perkataan umpamanya iman sama banyak dengan kufur. Sama. Kalau suatu kali Allah Ta'ala sebut iman, suatu kali Allah Ta'ala sebut kufur. Balance. Balance. Perkataan adil sama banyak dengan perkataan zalim. Kalau 100 kali Allah Ta'ala sebut adil, 100 kali lah Allah Ta'ala sebut zalim. Perkataan tuan-tuan malaikat sama dengan perkataan al-jin. Banyak lagi lah yang lain-lain, ratusan lah saya kira keseimbangan lafaz dalam Quran. Siapa yang boleh buat macam ni? Nabi Muhammad dah kira boleh. Layak kerak walayak tu Nabi Muhammad tak kerti tulis, tak kerti baca. Sebagai ulama kata Nabi ni masa dia belum jadi Nabi, dia buta huruf. Dia dah jadi Nabi, dia tak buta huruf. Tapi sebagian mufassirun, dia kata Nabi buta huruf daripada awal hidupnya sampai dia mati. Bahkan al-ummi, buta huruf ni adalah satu sifat khas bagi Nabi SAW. Sebab tu kalau dia selawat Allahumma salli ala Muhammad an-nabiy al-ummi, selawatlah kata Nabi Muhammad, seorang Nabi yang ummi. Ummi tu dia jadi sifat Nabi. Nampak? Habis tu yang tulis tu orang lain. Nabi nak tulis surat kepada raja lain, orang lain tu kan tulis. Bukan Nabi. Allah Ta'ala tak bagi Nabi tu boleh menulis, boleh membaca Quran dari sudut. Tak boleh nak tulis lah. Itu dia bagi ummi. Betul. Jadi tu mustahil lah Nabi boleh tulis Quran, boleh susun Quran jauh sekali. Tak mampu lah ya. Apa tak lagi orang lain. Maka tidak ada. Sebab tu Allah Ta'ala kata larai, tidak ada ragu-ragu lagi pada. Dan bukan soal Quran saja yang kita tak boleh syak ni. Segala hal lah dalam beragama ni, terutama yang bersabit dengan hati, tak boleh nak ragu-ragu. Maka kita kena yakin ketuhanan baik, kerasulan baik, dan juga kebaibian pun baik. Bukan perkara baik. Bila disebut satu benda dalam Quran, khususnya benda-benda baik lah, benda yang telah lalu, benda yang sedang berlaku, dan benda yang akan datang. Hadis Nabi pun sama, kita mesti beriman. Bila Nabi kata ya inna syaitan yajri min ibni Adam macam, Nabi kata berlari-larilah syaitan dalam darah manusia, dalam apa nama tubuh manusia, seumpama lari apa, berlari-larilah syaitan dalam tubuh manusia mengikut setiap saluran darah. Nabi sebut macam tu. Mana setan pula dia duduk main kot badan kita, aku suka dia apa kita beriman sepenuhnya. Itu disebut
Dan begitu juga yang lain. Nampak? Nah, itu mengenai la raiba fihi, tidak ada lagi syak wasangka, tidak ada lagi ragu-ragu padanya. Kita kena beriman dan kita kena yakin semua-semua. Kemudian dikata hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan saya sebut kepada tuan, aku mana takwa? Intisalu awamirillah wajtinabu nawahi, kita tinggailah apa yang Allah Ta'ala suruh. Apa nama kita buat apa yang Allah Ta'ala suruh, dan kita tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Okay, baik. Kemudian saya nak pergi. Dan dalam bab hidayah ni saya dah sebut pada tuan-tuan, ada dua jenis lah. Satu hidayah irsyad, kita ajak Allah. Satu lagi hidayah taufik, hidayah yang Allah Ta'ala bagi. Kemudian saya nak pergi kepada ayat seterusnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah Ta'ala kata alladzina yu'minuna bil ghaibi. Bila Allah Ta'ala sebut al-muttaqin, Allah Ta'ala huraikan siapa al-muttaqin. Sebab itu Allah Ta'ala kata Quran ni dia tibyan di kulli syai, dia jelas, dia nyata. Allah Ta'ala tak sebut satu ayat melainkan Allah Ta'ala akan nyatakan tentang ayat itu, walaupun tidak dalam ayat yang sama. Ini untunglah Allah Ta'ala sebut terus dalam ayat yang sama. Tapi sebahagian Allah Ta'ala tak sebut dalam ayat yang sama, Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain. Contoh, bila tuan baca surah Al-Fatihah, jadi nasratul mustaqim, pandulah kami jalan yang lurus. Kita dah tafsir lama suratul ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang kau beri nikmat ke atas mereka. Siapa? Ada Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Fatihah? Tak. Allah Ta'ala sebut dalam surah yang lain, minal ladzina an'amta 'alaihim, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, atu an'amta 'alaihim. Di kalangan orang yang kau beri nikmat ke atas mereka. Di kalangan nabiyyin, para nabi. Wasiddiqin, para siddiq. Wasyuhada, para syahid. Wasalihin, dan juga orang-orang yang soleh. Allah Ta'ala sebutlah surah yang lain, keterangan kepada an'am ta'alihim. Sama ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalan orang-orang yang kau mukai atau orang-orang yang sesat. Siapa tu? Quran tak sebutlah, tapi Nabi sebut. Al-Yahud wal-Nasara, Yahudi dan Nasrani. Mesti jelas. Sama boleh jadi dalam Quran, boleh jadi dalam hadis Nabi. Jadi samalah bila Allah Ta'ala sebut al-muttaqin, ayat yang kedua. Mula-mula Quran ni, kita nak tahu siapa muttaqin. Maka Allah Ta'ala beritahu alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang yang beriman dengan perkara-perkara ghaib. Apa yang dimasukkan dalam perkara ghaib ni? Benda ghaib lah, benda yang kita tak nampak, benda yang kita boleh tahu hanya menerusi wahyu. Kita tak tahu selain daripada wahyu. Bahkan kita belajar tentang dalam akidah Islam, akidah ni dari tiga. Pertama dipanggil uluhiyah, ketuhanan. Kedua dipanggil nubuat, kenabian. Yang ketiga dipanggil ghaibiyah, perkara-perkara yang ghaib. Hari akhirat, kubur, syurga, neraka, itu semua benda-benda ghaib. Dia kata ghaibiyah. Tapi sebenarnya ketuhanan pun ghaibiyah, sebahagian daripada kerasulan pun ghaibiyah. Ghaibiyah betul lagi lah ghaibiyah akhirat. Jadi keseluruhan akidah sebenarnya dia ghaibiyah. Benda yang melibatkan kepercayaan ghaibiyah. Hatta iman kita pun ghaibiyah. Tuan-tuan tak nampak iman tuan-tuan. Tuan-tuan tak boleh rasa di satu pegangan tadi, satu kepercayaan. Orang yang beriman dengan al-ghaib, dengan perkara Allah, Nabi dan Nabi-Nabi terdahulu, dan juga segala perkara yang disebut dalam Quran. Benda yang kita tak tahu, nabak, Nabi kata mampak tak tahu. Cerita orang yang terdahulu, kita guna beriman. Khabar mampak dakum, benda yang akan datang pun kita guna beriman. Zaman Nabi, Nabi pun tak tahu satu hari Islam akan menang peperangan antara Islam dengan Rom. Allah Ta'ala sebut boleh baca Rom, Rom akan dikalahkan. Itu dipanggil berita yang akan datang. Itu juga satu benda yang baik, kan? Sementara pula lah,
penduduk yang bersabi dengan jin, bersabi dengan malaikat. Kita tak tahu tentang malaikat dan orang. Baik. Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman dengan ghaib. Sebelum nak bicara tentang ghaib, kita bicara tentang iman. Apa makna iman? Dia pun kata an Abdullah al-iman at-tasdiq. Daripada Abdullah yang ibnu Mas'ud, iman tu ialah at-tasdiq. Apa makna tasdiq? Kita mempercayai. Kita membenarkan dengan hati kita. Itulah makna iman. Al-iman iqrarun bil lisan. Kalau lebih perfect lagi, dia kata al-iman. Sebagai ulama kata al-iman, dia kata tasdiqun bil qalbi. Iman ni ialah kepercayaan dalam hati. Itulah iman. Sebagai ulama pula kata al-iman, dia kata iqrarun bil lisan tasdiqun bil jinan. Kita sebut dengan lidah, kita percaya dan yakin dengan hati. Dua. Jadi percaya saja, ni tak bukan percaya, kena sebut sekali. Sebagai ulama yang lain, yang sekian majoriti lah, dia kata iman dia merangkumi ketiga-tiga perkara: iqrarun bil lisan, tasdiqun bil jinan, dan juga beramal dengan akal, tubuh, anggota badan. Tapi alimah Abu Hanifah dia tak masukkan beramal dengan anggota badan ni dalam iman. Tapi sebagai cukup dia masukkan sekali. Biasalah ulama tentang dia sentiasa berselisih dalam banyak hal. Nampak? Ini contoh dia. Jadi yang kita pakai, iman ni ada sebut dengan mulut, kita terima dengan hati, kemudian kita beramal dengan berdebat. Kemudian beriman dengan perkara-perkara ghaib. Kemudian disebut lagi wa yuqimuna solah. Lepas dia beriman, dia buat apa? Yuqimuna solah, dia mendirikan solat. Kita nak ajak orang bukan Islam kepada Islam, kita tak boleh cerita pasal solat dulu, tak boleh. Kena cerita dulu pasal iman Allah. Kena cerita dulu pasal Allah. Jangan cerita pasal semayang, kan? Sebab semayang ibadah. Yang penting dulu akidah kepercayaan. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dulu pun iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna solat. Sebab tu Nabi ketika jadi pemerintah, Nabi nak hantar Mu'az bin Jabal pergi ke Yaman. Dan saya Bukhari. Nabi kata apa? Nabi kata wahai Mu'az, innaka latati qauman hum ahli kitab. Kamu ni nak pergi pada satu kaum, mereka ni ahli kitab di Yaman waktu itu. Kemudian Nabi kata fa'alimuhum annahu la ilaha illallah. Kamu kena bagi tahu nombor satu, la ilaha illallah. Patut dulu. Fa idza ata'u zalik fa'limhum annallaha iftarada alaihim khamsa salawat. Bila mereka sebut la ilaha illallah, barulah kau ajar pasal sembahyang. Cakap kat mereka, Allah suruh kita sembahyang dulu. Jangan sebut pasal sembahyang dulu, sebut dulu la ilaha illallah, bagi dia kau faham oh, Tuhan ni macam mana. Betul ke Tuhan yang kita sembah? Jangan duk sibuk pasal ibadah dulu. Pasal kalau ibadah pun dia kena melalui iman baru dia sah. Kan? Dia mereka percaya. Lepas tu bila mereka dah terima semayak, Nabi kata a'limuhum innallaha tarada alaihim zakata amwalihim tu khas min aghniyahihim wa turaddu ila fuqaraihim. Bagi tahu pula lepas itu, lepas semayak apa semua, baru bagi tahu Allah Taala mau fardukan zakat ni daripada harta bawah. Baru grade dia panggil apa? Berhansur-hansur. Satu persatu daripada beriman, kepada semayang, kemudian kepada zakat. Bahkan kalau kita tengok sejarah pensyariatan agama pun, dia berlaku secara tingkat-tingkat, kan? Puasa malah difardukan ketika Nabi di Makkah dan Mukarramah, dikatakan tahun kedua Hijriah sebagai ulama kata, tahun kedua masa Nabi, tahun kedua kenabian, sebagai ulama kata tahun ketiga kenabian, kan? Puasa lewat, puasa Nabi ketika berada di Madinah. Haji lagi lewat. Hatta zakat pun tuan lewat. Ketika Nabi berada di Madinah, Nabi kata di akhir kenabian. Haji lagi dah last. Nampak?
Jadi Islam dia macam tu. Jadi cerita dia beriman kemudian melaksanakan solat. Kemudian Allah Taala kata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi dia kata orang bertakwa ni ialah orang yang pertama dia beriman, iman dia mantap. Ada apa masalah dia cari Tuhan dulu. Dia tak cari manusia dulu. Kita musibah ke, kita pergi kita buat salah segala. Tahu. Kemudian dia sembahyang, sembahyang fardu dia jaga. Ini orang bertakwa lah. Sembahyang fardu berjemaah dia jaga. Kan? Walaupun tidak 5 kali satu hari, tapi dia menjaga solatnya. Dan dia juga memakmurkan masjid. Bagus. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada apa yang kami rezekikan mereka memberi infak, yakni membayar zakat. Pasal infak ni ada dua. Satu infak yang wajib yang kita sebut sedekah. Satu lagi infak yang yang kita sebut zakat. Satu lagi infak yang sunnah yang kita sebut sedekah. Infak jugalah. Tapi yang ini terkhusus pada infak yang wajib. Maksud kata yang wajib kita keluarkan, kita kena keluarkan dulu, tidaklah banyak-banyak. Itu contoh orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Kemudian Allah Ta'ala kata lagi walladina yu'minuna bima unzila ilaika, dan mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepada. Bukan mereka beriman pekat awal saja, bukan mereka solat saja, bukan mereka membayar zakat saja. Allah Ta'ala ulang balik pasal iman, tekan lagi. Mereka beriman dengan segala apa yang diturunkan kepada. Kalau ada 1,000 benda yang Allah Ta'ala turunkan, 1,000 benda lah dia beriman. Wa ma unzila min qablika, dan juga kepada orang-orang sebelum daripada kamu. Kita bukan kata percaya kat Nabi kita saja, kita kena percaya juga kepada Nabi-Nabi yang lain, dan juga perkara yang disebut tentang mereka. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka benar-benar yakin dengan hari akhirat. Yakin sungguh-sungguh sehingga mereka tidak lagi abaikan usia yang mereka ada, mereka hanya untuk beribadat kepada Tuhan dan kaum yang baik, insyaAllah. Dan Allah Ta'ala puji mereka. Allah Ta'ala kata ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun, mereka itu di atas petunjuk daripada Tuhan mereka, dan mereka adalah orang-orang yang berjaya. Jadi dalam ayat ini tuan-tuan, Allah Ta'ala ulang iman sebanyak 3 kali. Alladzina yu'minuna bil ghaib, dan Allah Ta'ala kata lagi walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. 2 kali Allah Ta'ala ulang, dan Allah Ta'ala ulang juga perkataan hudan, petunjuk, sebanyak 2 kali. Jadi penekanan kepada iman dan juga penekanan kepada panduan, hudan ni panduan lah ataupun petunjuk daripada Allah Ta'ala, supaya kita ambil bahagian, insyaAllah. Kemudian Allah Ta'ala sebut, setelah Allah Ta'ala sebut orang yang bertakwa, Allah Ta'ala sebut pula tentang orang-orang kufar. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sehingga Allah Ta'ala sebut dalam buku surah yang sama tentang orang-orang munafikin. Boleh? Boleh berhenti setakat tu? Berhenti awal ni. Tapi dah isyak dah kan? Apa 3-6 isyak kan? Boleh? Jadi saya akan berhenti tuan-tuan pada ayat ini. The next kuliah saya akan pergi pada ayat tu kursi. Ada nak tanya apa-apa? Sebelum saya pindah pada ayat tu kursi, insyaAllah. Ada soalan? Tak ada soalan? Ada tak faham apa nak tanya apa tentang tubuh jemaah lain? Kau tak ada jemaah hari semayang lah? Pakai balik tu. Saya semalam kuliah di tapak kau, jemaah tak ada. Dengan tuan-tuan lagi ramai. Majib besar, tu orang tak ada. Semayang ramai. Mayang 3 sah 4 sah. Sok masjid ni kan dengan sok surau tuan-tuan ni mau 4 kali gada dia. Mayang alhamdulillah saya tengok ramai, tapi kuliah tak ada.
Saya ada setahun kuliah di situ, tak ada orang. Malam tadi saya bagi ya, dia. Saya tu, saya tak pernah lah habis sampai pukul 9. Saya tak pernah kuliah habis lewat ni. Saya paling-paling ke isyak 5 minit saya berhenti lah. Biasa dia azan dulu lah, bila masih isyak azan. Lepas azan, saya simpul kan, berhenti lah. Malam masih tak ada orang. Lebih tak ada orang daripada tak ada orang. Biasa adalah juga kan, jadi 15 orang dia tu. Tak ada orang langsung. Saya tunggu sampai yang datang nak semayang. Saya bagi dengan 10 minit. Pasal masjid besar, orang tak ada nak belajar. Saya kata kita sebenarnya, kita sebenarnya bawa syariah yang ajar ni benda-benda mudah je. Tapi kita ataupun nak ada benda yang pahala besar tapi benda mudah kan? Duduk majlis ilmu lah, pahala paling besar. Lebih besar pada tuan-tuan semayang lagi kena ikut kan. Lepas tu Imam Syafi'i berani kata, apa nama, talabul ilmi afdal min an-nawafil, belajar lebih baik daripada semayang sunnah. Sebab tu Abu Hurairah kata, dia kata la an ata'allamu baba min al-ilmi ahabbu ilayya min uhyi laylatan. Aku lebih suka belajar satu bab ilmu je yang ambil masa tak kurang daripada 30 minit macam tu je, daripada aku semayang kemulai satu malam. Banyak lagi lantai para ulama. Jadi kita dia lepas maghrib ni kita bukan ada kerja apa pun. Duduklah di masjid saya kata. Kan? Kalau tidak boleh selalu, sekali-sekala tak apalah. Tapi jangan nampak renggih sangat kita punya kuliah. Kan? Dan saya kata AJK kena buat sesuatu. Kena bagi galakan pada jemaah. Buatlah apa pun. Dia tak boleh main lepas tangan macam tu. Bagi flyer ke ataupun tak kisahlah. Nah, jiki-jiki sekali saya bagi nasihat. Lepas maghrib, ambil mic bagi tahu kita ada kuliah tuan-tuan, kita duduklah sekejap lagi. Tak ada apa masalah. Pasal kadang-kadang orang tak tahu. Kita kena sentiasa bagi penekanan supaya kita punya jemaah tu ramailah tu. Kuliah ilmu tu ustaz mengajar pun semangatlah sikit. Ni kalau 10 orang tuan-tuan mengajar apa? Kan, saya kata saya dah 2-3 masjid saya dengan semua saya pecah pasal tak ada jemaah. Dan AJK tak support kan. Saya mengajari satu surau kondominium di Kota Damansara. Bukan ikut saya hati dia pelebat bagi saya tuan, tapi saya jemaah tak ada. Mau tak ada jemaah 2 orang 3 orang jemaah pengurusi dah mengajar setahun tak pernah datang kuliah apa-apa kan. Saya minta maaf ISU, ini saya last saya kuliah, saya takkan datang lagi sini, takkan tusan lain. Apa siapa sah? Saya minta hati nak mulai mengajar sini. Saya tengok AJK pun tak datang kuliah. Jadi kita boleh lesap macam tu lah supaya yang saya tengok di masjid tu bila saya pergi semayang sekali-sekala yang ramai malam Jumaat, nah, itu saya bagi kat AJK tu. Siapa yang ajar kita buat ibadah malam Jumaat sahaja ni? Kan? Dulu dia buat kuliah tiap hari Jumaat, malam hari kami malam Jumaat dia buat kuliah. Baca Yasin cuma sebulan sekali. Dapat AJK baru ni, nak tunjuk ni lah, kembalikan tradisi lama kita membaca Yasin malam Jumaat. Kita berhidup di masjid malam Jumaat. Saya kata ini bukan syariat. Siapa ajar kat kita buat ibadah malam Jumaat saja ni? Nabi larang la takhusu lailatal jum'ah bis salami bainil ayyam. Jangan kamu jadikan malam Jumaat hanya malam untuk kamu solat. Malam ni semua sama insya Allah Ta'ala. Siapa kata malam Jumaat lebih hebat daripada malam yang lain? Tidak ada. Malam ni sama. Jadi kita jangan didik masyarakat bagi nampak malam Jumaat ni malam ibadah. Malam tu lah kita nak buat Yasin, malam tu lah kita nak buat tahlil, malam tu lah ada hajat apa-apa, dia akan hantar pergi masjid malam. Dan nak makan sedap pun malam Jumaat tu lah. Ini AJK yang baru. Saya tegur direct. Tak suka, tak apa. Panggil ustaz lain. Kan? Sama juga dulu, tiap-tiap minggu khutbah Jumaat, walaupun tidak selalu lah, ada sebulan adalah 2 kali 3 kali, dia panggil Tok Khotib luar. Pengungsi baru ni tukar pula, tak nak Tok Khotib luar dah, dia kata. Nak imam kita je untuk bagi khutbah Jumaat. Kalau imam kita, tuan-tuan, yang umur dah 60 bagi khutbah Jumaat, kita bukan nak condemn, tidak. Sekali-sekala panggil lah orang muda, orang yang bagus sikit, panggil orang terkenal pun tak salah. Jadi adalah daripada orang luar untuk datang bagi khutbah Jumaat tu. Baru orang pun jadi semangat. Ini kalau imam kita je bagi khutbah Jumaat tiap minggu tak. Kan? Fed up juga. Jadi saya beritahu ni.
Sebab saya gerak pun dia tengok pula tak ada orang, kan? Saya kata kalau sekali dua lagi tak ada orang macam ni, saya berat-berat suruh saya pun tak minat. Lepas saya fikir tak apa. Tapi malam Jumat saya tengok ramai. Surah Jumat, surah Jumat ramah putera tu saya pecah surah tu, bukan surah tu pecah saya. Pasal malam Jumat penuh surah. Hari biasa tak ada orang. Kuliah tuan 3 orang, 4 orang, masuk akal ke? Saya mengajar 3 tahun, mengurusi tak pernah ada. Jumlah mengurusi tak pernah ada. Pak ada kat situ dengan NJK cuknya-cuknya. Orang lain tak ada. Saya dari 3 tahun saja, tak pernah mengajar. Alah saya berdiri. Saya kata selama saya mengajar 3 tahun, mengurusi tak pernah ada. Saya kata saya tak nak mengajar lagi lah. Panggil ustaz lain. Kita bukan marah apa, tapi kerana tak support, JJK tak support apa semua. Kan? Jadi kita pun macam itulah. Siapa lagi nak berhidup surau kita? Lagi satu, jangan jadikan surau tempat hajat tuan. Kalau orang jadikan surau tempat hajat, pancung terus. Nasihat terus. Bagi dia punya ingatan. Terutama yang jenis kalau nak buat tahlil, marilah surau. Kan? Nak buat yasin, marilah. Apa nak buat ada kematian, marilah. Anak nak kahwin baru mari surau minta ajak. Jangan jadikan masjid surau tempat hajat. Kita dah salah lari dah. Nabi kata innal masjid lam tubna li hadza. Bila ada sahabat berniaga dalam masjid, dia kata masjid bukan tempat untuk berniaga. Masjid tak dibina untuk benda ini. Kan? Samalah juga kita jadikan hajat duniawi kita nak kaitkan agama, atau minta tolong orang surau sekali-sekala. Itu batang hidung tak nampak. Tapi kita bukan nak mengusah mereka tidak. Tapi supaya mereka faham. Kita tak boleh didik sekitar masyarakat kita ni macam tu. Kita kena beritahu masjid bukan tempat hajat, bukan tempat. Bila ada hajat tu orang surau. Tak ada hajat, tak ada surau. Kan? Kita tak nak macam tu. Dan kita kena sentiasa bagi mereka peringatan macam tu lah, supaya mereka tak jadikan macam tu. Banyak mana tempat semua macam tu. Kan? Kita tak perlukan makan, minum apa. Tak payah hantarlah makanan pergi masjid. Kalau sekadar untuk hajat. Tuan-tuan, Islam memang mensyariatkan makan. It'amu ta'am. Bagi makan memang. Nabi kata, at'amu ta'am. Bagi makan. Wasallu billahi wa nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Nabi kata, bagi makan. Semayang malam. Kamu sudah masuk syurga. Hadis Ahmad. Sahih. Ha? Betul Nabi kata macam tu. Tapi it'amu ta'am. Bukan kita bagi makan orang, bagi makan tapi dengan sebab hajat kita. Kalau tak ada kematian, tak ada bagi makan. Kalau tak ada perkahwinan, tak ada bagi makan. Bukan macam tu. Syariat tak ajar macam tu, kan? Nabi tak kata bagilah makan bila kamu nak kahwin, bagilah kita. Kata yang muta'ah bagi makan. Contoh dia macam tu. Boleh? Ini promosi. Saya cakap surau lain, bukan surau ni. Kan? Pasal saya sebenarnya, kita nak kita ni dengan masyarakat ni erat. Kan? Kita nak sekitar kita ni erat. Kita tak nak ada gap. Ni orang surau, aku bukan orang surau, tak nak campur. Kita pun kena campur dengan depo, kena bertemu depo. Kan? Bila depo jemput kita, walaupun dia bukan ahli surau, kita wajib pergi tuan. Saya dah pernah sebut pada tuan. Bila ada muslim lain jemput kita untuk pergi ke rumahnya, tuan, kita wajib pergi. Kalau kita tak pergi, kita kena minta maaf daripada. Boleh tak pergi kalau ada kerja lain, tapi kena minta maaf daripada. Minta pengusuran dia. Wajib walaupun dia bukan ahli surau. Kan? Saya bila orang bagi kat saya amanah untuk agihkan wang zakat, saya beli barang, saya pilih di kalangan karya saya. Saya tak pilih orang AJK surau saja. Saya tak pilih orang karya yang tuan-tuan macam semayang. Tak. Orang tak pernah datang surau pasal bagi. Sampai AJK lain bising dalam syarat. Pasal apa ustaz bagi dia pun tak pernah datang surau ni. Kita nak bagi bantuan dia, tak payah tengok antara ustaz surau. Tapi mesti kita bagi bantuan, kita nasihatlah dia sikit. Datang surau juga sekali-sekala, okey lah tu. Daripada tak datang langsung. Kan? Bukan kita nak memusuhi orang yang, tapi kita nak bagi faham. Jangan sekali-kali kita buat majlis surau ni, kita trik layan macam tu. Kan? Kalau dulu memanglah kita suka lah. Macam kita di kampung-kampung dulu macam tu juga. Kelantan tuan-tuan, sekarang ni kurang sikit lah dulu. Tuan-tuan tahu nak makan mengok bulan bila? Bulan Maulud je. Rabiul Awal. Oh, tanyalah Haji yang berada Kelantan. Tiap-tiap malam makan mengok pergi rumah. Saya satu surau saya tuan-tuan sampai bagi 3. Separuh di rumah ni, separuh di rumah ni.
Saya si apa pasal diru? Pasal apa? Oh, moru sebulan saya tak pernah makan di rumah. Tak pernah saya sebut. Daripada saya kecil sampai saya besar. Sampai saya jadi kepala lah baca pasal diru. Tapi tengok selain pada bulan Rabiul Awal, lengah, tak ada orang panggil makan. Mereka dua je. Bila ada majlis kahwin, malam tu nak solat hajat. Kedua, bila ada kematian, malam tu nak tahlil. Tu je. Itu pun 7 hari berturut-turut. Daripada tak ada. Jadi kita pilih untuk pergi makan pada bulan Rabiul Awal. Bulan lain tak ada nilai dari Allah Ta'ala. Tak, Islam tak ajar macam tu. Islam tak jadikan bulan Rabiul Awal bulan yang suci. Tak pernah. Sama lah juga dalam hal. Jadi kita kena lihat amalan ni konteks yang macam tu. Nampak? Banyak makan tu tak salah. Tapi bila kita jadikan ibadah ni bentuk macam tu suka hati kita tak boleh lah. Kita pula educate semua pun didik cakap macam tu pula. Elok-elok ada kuliah malam Jumaat, kita buat Haji Yassin nak tali apa, kita buat malam tu je lah. Jadi senang malam tu kita berkumpul. Tapi tu malam lain lengah. Apa kita pergi kuliah pun tak ada orang. Oh, bengar kita kan. Tadi kita cakap macam ni tak jalan, kita bagi kat kuliah. Tapi syukur ni saya puas lah, alhamdulillah. Jadi saya cakap dulu.